Alhamdulillah, salatan wa salam ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasy syaithan rajim, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma, wa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilu allati taghi hatta tafi'a ila amrillah. Wa infa'at faslahu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun faslu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Para ulama, para bapak, ibu-ibu, al-alimat, sobat ulama, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam rangka memperluas ukhuwah yang menjadi tema pembicaraan kita pada hari ini, karena beberapa waktu yang lalu terganggu dengan masalah-masalah tertentu, terutama masalah-masalah politik itu yang agak mengganggu juga. Kemarin itu dalam rangka ukhuwah Islamiyah pada sudah didengungkan di mana-mana dan sudah dibaca di dalam Al-Qur'an, itu ukhuwah-ukhuwah sangat banyak sekali. Saya memberikan tema membangun peradaban dengan ukhuwah. Tentu saja bukan hanya untuk nasional di Indonesia, tapi untuk seluruh dunia, karena negara-negara Islam juga antara yang ada di dalam ukhuwahnya itu ternyata tidak berjalan. Contoh yang dekat saja, beberapa waktu yang lalu misalnya di Thailand, itu antara umat di situ ternyata ada yang ingin kesini, ingin kesini, akhirnya berkelahi sendiri gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah sepulang dari sana, berdatang dari Malaysia kemarin, sudah bersatu antar umat di sana, bahwa membangun ukhuwah itu sangat penting dalam memajukan bangsanya, yaitu di Thailand Selatan, khususnya yaitu di daerah Makani. Sekarang sudah bagus sekali di daerah saya itu, dulu berkelahi itu berperang. Ada yang ingin bergabung dengan Malaysia, ada yang ingin merdeka, ada yang ingin tetap bergabung dengan pihak pusatnya, yaitu ke negara Thailand ini. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali kata-kata ikhwan itu, kadang-kadang disebut ikhwan, ya, berarti juga sudah disebutkan, ya. Nah, oleh karena itu, kalau dilihat secara sebut saja di kita bisa-bisa ukhuwah ini mendorong sekali, pertama dalam aspek spiritualis dan ideologis, apalagi sosiologis. Spiritualis kita sudah jelas satu kalimat syahadah, itu kan dua kalimat syahadah, kita bersatu di situ sama-sama amanah bila wabi rasuli. Belum lagi terhadap Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman kita semua. Yang kedua adalah dalam aspek spiritual, ibadah, membangun ukhuwah dalam ibadah. Setiap hari kita sholat berjamaah, di situ ada ukhuwah. Kita salam ke kanan dan ke kiri, pada siapa itu? Tentu saja pada jamaah. Ukhuwah di situ. Belum lagi pada sholat Idul Fitri, Idul Adha, belum lagi pada ibadah haji seluruh dunia, umur di sini orang Islam. Itu antara lain bagaimana membangun ukhuwah, paling tidak ikhwatul iman di antara kita sekalian. Kok saling cacingnya mencaci, apa itu? Urusan uang, urusan kekuasaan, urusan perhiasan, maksudnya perhiasan dunia, ya uang itu, ya, termasuk tadi yang disebutkan perhiasan dunia itu apa? Jadi nasi hukum syawat dengan nisa, tadi perempuan disebut-sebut segala macamnya, itu adalah perhiasan juga. Begitu kita harus membangun ukhuwah di situ. Gak tahu kalau bapak-bapak nikah dulu, bukan akan nikah lagi karena sekarang sudah kan, gitu ya, sudah ada di rumah itu, apakah dulu membangun ukhuwah juga? Membangun kan bukan dengan istri saja, dengan keluarga dari sana, keluarga dari sini, begitu. Di situ muncul ukhuwah nasabiyah. Karena itu secara spiritualis seperti itu, ideologis jelas gitu ya. Secara ideologis kita sebagai muslim tentu saja tidak kemana-mana, ya,
kita harus membela ajaran Islam itu sampai ke kapan dulu. Secara sosiologis, apalagi kita itu juga dengan masyarakat-masyarakat yang lain berubah-ubah sangat penting sekali. Ya, bahkan saya menyebutkan bahwa dengan ukhuwah bisa membangun peradaban dunia. Mestinya seperti itu. Tapi tadi kita banyak dimusuhi juga kalau kita itu bersatu antar umat itu sengaja dipecah-pecah. Makanya di Quran ada dan dibacakan juga wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah-pecah. Jadilah ummatan wahidah, umat yang satu. Karena nasu ummatan wahidah. Terus para rasulullah di situ bagaimana umat itu harus terpelihara jadi umat wahidah tadi, ya. Nah, oleh karena itu, bila kita berbicara tentang puasa banyak sekali, tapi mohon maaf ya, ada juga ikhwanu syayatin. Siapa yang ikhwan syayatin ini? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang memubadirkan itu, kan perintahnya ayatnya berkaitan dengan makanan dan minuman gitu, dengan pakaian segala macam itu, kalau mubadir jadi ikhwan setan. Nauzubillah juga. Saya tidak tahu bapak-bapak suka mubadir dan mubadir enggak, ibu-ibu. Minuman tidak habis, makanan tidak habis, dibuang di mana itu? Ibu-ibu apalagi pakaian sudah banyak sekali, beli lagi. Di mana itu? Di Bandung daerah saya. Saya memang anak Brahman, bukan pemain klasik ya. Tapi kalah Jakarta. Juga kan dibilangnya di Jakarta atau kemana Allah pesan. Saya memang anak Brahman pemain klasik. Bukan soto lagi. Ya. Tapi persatuan Islam, supaya mana tahu, ingin bersatu itu umat Islam itu ya. Nah, bagaimana membangun peradaban dunia ini? Saya mencoba membagi-bagi tentang ukhuwah ini. Yang pertama adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah itu ya. Tentu saja di situ ada suatu ujuran juga disebutkan ya. Kemudian ada ukhuwah waqodiyah, ukhuwah iklimiyah ya, kedaerahan itu juga. Ukhuwah diniyah jelas sekali, dan tentu saja ukhuwah imaniyah di antara kita sekalian. Kenapa ada ukhuwah misalnya yang disebut ukhuwah watoniyah atau ukhuwah dairiyah, kedaerahan kalau istilah masalah itu kan Allah juga menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ummilat nasyaitu rajim wa ila samuda akhu salihah," dan pada kaum Samud saudaranya yaitu Nabi Saleh. Beda agama tapi anggap saudara, bangun ukhuwah itu. Kemudian kaum 'Ad juga itu disebutkan juga ya di situ, "Wa ila 'adin akhu huda," Nabi Hud. Oh, akhu saudaranya. Jadi ada yang disebut ukhuwah waqodiyah itu. Selamat datang Bapak. Bang, tepuk Bapak. Bapak belum jadi Bapak nanti. Bapak selamat datang. Di sini Bapak. Alhamdulillah Pak Wamen sudah datang, selamat dari perjalanan yang cukup jauh, tapi karena tenaga masih kuat, ya itu alhamdulillah. Bapak tadi umurnya berapa? 81, tapi sepertinya 18 ya. Kalau saya 72 ini, tapi umuman masih 27 dan tenaga. Oke, kita teruskan ya. Nah, umuman ungkapan ikhwan, ya secara plural itu ya, sebenarnya merupakan dalam kesamaan dan karakter yang bersifat umum. Tapi yang paling penting tadi, ukhuwah itu ternyata kalau membaca Al-Quran bisa dibagi-bagi kalau menurut saya, dan apalagi di dunia internasional di zaman sekarang ini membangun ukhuwah itu penting sekali ya. Ukhuwah tadi saya sebutkan ada ukhuwah diniyah, kita bersamaan dengan agama-agama lain juga itu bersaudara, tidak caci mencaci ya, apalagi memaksa pada orang lain. Tapi
tapi memang kebencian mereka terhadap kita itu tidak akan pernah habis. Karena dalam Al-Qur'an jelas sekali untuk milik nasyidul wati wadda kathirun min ahlil kitabi wa musyrikina ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Ya, jadi ayatnya kalau tidak salah ingat saya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum, itu surat Al-Baqarah ya. Jadi tidak ingin mereka itu diturunkan kepada kita semua oleh apa namanya Allah, oleh kebaikan-kebaikan itu mereka tidak ingin orang-orang ahlu kitab dan musyrik ini. Ya, karena itu kalau sekarang ramai di mana-mana tentang masalah ukhuwah, itu sebenarnya betul yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua bahwa memang membangun ukhuwah merupakan keniscayaan apalagi di Indonesia. Jadi ukhuwah itu kalau dibagi-bagi, saya ada tulisan sedikit walaupun banyak yang salah, ini terlalu cepat-cepat ya, tidak bisa dicek lagi. Nah, ada yang disebut dengan ukhuwah nasabiah misalnya, itu karena persaudaraan di antara keluarga begitu ya. Kemudian sesudah keluarga kan ada kampung di situ ya, disebut saja ukhuwah kedaerahan iklimiah begitu ya. Kemudian ada ukhuwah syabiah kebangsaan, NKRI, kita sebut saja saudara kan ya, teman-teman sebangsa dan setanah air itu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air itu bahasa Arabnya ukhuwah, kata saudara itu bagaimana pun menganggap saudara mereka ini, jelas sekali ya. Apalagi hidup di negeri ini tentu saja yang kita mayoritas muslim ya, apalagi sekarang saya sebut dengan bisa membangun ukhuwah sekarang dengan ada sosial media membangun ukhuwah ya, kita itu mengukur di situ dengan sosial media itu. Semua punya ini untuk SMS paling tidak, apalagi WA sekarang, tapi mohon bukan untuk BMS ya, SMS saja yang bisa boleh kan, kalau BMS tidak boleh. Iya, GMS itu gemes-gemesan, tidak boleh. Tapi SMS boleh, begitu dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang di situ kaulan karimanya dengan teman-teman itu silakan. Bukan caci maki, silakan banyak juga yang caci maki. Saya tidak mau menanggung juga ya. Kalau kepada bapak-bapak yang masih muda, SMS boleh, begitu ya. Nah kemudian setelah ukhuwah wathoniyah ini secara nasional itu sudah jelas sekali di NKRI terjadi bersaudara kita. Kemudian selanjutnya bisa kita ke ukhuwah iklimiyah, yaitu ke daerah seperti ASEAN, ada itu grup-grup ASEAN khusus negara-negara ASEAN persatuannya ya. Nah kemudian ada juga ukhuwah alamiyah, disitulah PBB misalnya dalam membangun persatuan di antara negara-negara itu, disitu didiskusikan mengenai hal-hal yang penting dalam membangun rakyatnya, membangun bangsanya, bahkan membangun ekonominya. Malah disitu sekarang karena di negara-negara tertentu khususnya yang mayoritas muslim sedang ada hal-hal yang tidak disenangi ya, ya akhirnya sengaja diadukan antara umat Islam. Nah, kita itu dengan pertemuan seperti ini akan tentu saja sangat bermanfaat buat kita membangun Indonesia lewat ukhuwah. Ya, saya sebut kemarin itu ke Thailand ya selama 4 hari, itu juga dalam rangka membangun ukhuwah sebenarnya, jangan sampai berkelahi lagi gitu antar umat. Sekarang alhamdulillah Thailand itu sudah lebih maju, sudah ada universitas Islam di sana cukup besar, saya datang di situ khususnya di Thailand Selatan. Bahkan di situ ukhuwah diniyah dengan agama-agama yang ada di situ, penguasa khususnya negara agama Buddha ya, rajanya itu membangun masjid, membangun membiayai sekolah-sekolah di sana itu karena ingin kita itu bersama juga, tidak terlalu apa namanya banyak apa yang harus dilakukan oleh mereka kecuali bagaimana mendidik, membangun SDM dan lain sebagainya. Saya besok sore insya Allah akan pergi ke Afghanistan ya, dalam rangka mempersaudarakan mereka yang sekarang ini perang terus, berkelahi terus, mereka caci maki terus. Di mana?
Quran jelas bangun ukhuwah itu perintahkan begitu. Kalau ada beda itu beda ini, diskusikan saja, kenapa tidak, gitu. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, saya juga mohon doa, mudah-mudahan berangkatan ini teman esok insya Allah jam 16, ya, itu selamat di perjalanan dan bisa kembali ke Indonesia, dan kita bisa bersama dalam membangun bangsa ini lewat ukhuwah Islamnya, ukhuwah dininya, ukhuwah watoninya, sehingga aman tenteramlah Indonesia ini. Perbedaan agama biar saja itu memang berat dan memang putih itu keadaan kita itu orang muslim ada yang tidak dan lain sebagainya, sudahlah begitu ya. Bahwa dakwah kita harus terus menerus dilakukan, jihad kita dalam tarbiyah dakwah harus terus dilakukan oleh kita terus menerus, yaitu kewajiban kita dalam rangka tentu dakwahkan Islam, tapi tidak ada pemaksaan apapun ya. Apalagi sekarang dengan adanya Pak Wamen di sana, mohon maaf Pak Wamen, mudah-mudahan saja nanti untuk Departemen Agama makin bagus lah. Bagus apa nya kira-kira? Ini membiayai ormas Islam gitu ya. Iya, tapi insya Allah tidak akan dilakukan. Apalagi kemarin ada berita-berita yang kurang nyaman juga urusan pendidikan Islam dari Kementerian Pendidikan yang katanya akan dibuang dari sekolah-sekolah. Ini kita harus lewat dialog, ya, tidak usah dimulai. Dialog saja sama-sama mendatangi Kementerian Pendidikan itu kalau perlu mendatangi presiden atau wapres, ya, dengan sampai dibuang pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Saya ingin jabarkan ini, yang menarik adalah pendidikan agama Islam ada di negara yang bukan muslim tadi, yaitu di apa namanya Thailand. Ada pendidikan Islam di sekolah-sekolah yang disitu banyak agama ya, kulit-kulitnya orang Islam, tapi pendidikan agama lain tidak ada. Salah satu di Indonesia mau dibuang di sana ada, yang bukan negara muslim mayoritasnya itu. Nah ini juga ya, jadi aneh memang begitu, di sana ada kajian pendidikan agama Islam untuk para pelajar muslim yang ada di sekolah ini, salah satu contoh saja ya. Tapi sekali lagi, mari membangun ukhuwah Islamnya untuk memperkuat negara ini, memperkuat NKRI ini. Sekali itu terima kasih Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan sekali lagi saya mohon doa restu, mudah-mudahan perjalanan saya dalam membangun ukhuwah di Afghanistan, saya kemudian akan berbicara dengan ukhuwah Islamnya juga, ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.